kita nak beauty from within. Sebab sekarang ni kita memang biasa tau dengar. I mean at my age pun orang yang pergi mendapatkan rawatan, suntikan yang kepada orang yang tidak bertauliah tau. Sangat-sangat normal sekarang ni. So kita tak naklah normalisasi benda-benda macam tu. Sebab kadang-kadang tu kita mesti akui nak mencari orang yang betul-betul boleh cucuk dan sebagainya, kadang-kadang tu susah. Dan kita mesti akui kadang-kadang perkara-perkara benda-benda macam ni kadang-kadang dia terlalu mahal dan sebagainya. Orang resorted to things yang macam tu. Tapi mungkin kita perlu lihat sekarang apa yang penting kena daripada within, daripada dalaman, dan kita kena lihat yang kesan jangka masa panjang lah. Memanglah cucuk-cucuk tu semua ada yang murah, ada yang senang. Cucuk terus nampak instant. Tapi definisi sebenar cantik tanpa suntikan ini, dia adalah a long process dan lebih sustainable dan lebih selamat. So kita kena opt for that lah. Okay? Supaya kita jangan menyesal di hari tua, di kemudian hari, tiba-tiba muka dah botch ke apa benda. Dan itulah kecantikan yang sebenar. Kita nak beauty from within. Sebab sekarang ni, kita memang biasa tau dengar. I mean at my age pun, orang yang pergi mendapatkan rawatan, suntikan, yang kepada orang yang tidak bertauliah tau. Sangat-sangat normal sekarang ni. So kita tak naklah normalisasi benda-benda macam tu. Sebab kadang-kadang tu kita mesti akui nak mencari orang yang betul-betul boleh cucuk dan sebagainya, kadang-kadang tu susah. Dan kita mesti akui kadang-kadang perkara-perkara benda-benda macam ni kadang-kadang dia terlalu mahal dan sebagainya. Orang resorted to things yang macam tu. Tapi mungkin kita perlu lihat sekarang apa yang penting kena daripada within, daripada dalaman, dan kita kena lihat yang kesan jangka masa panjang lah. Memanglah cucuk-cucuk tu semua ada yang murah, ada yang senang. Cucuk terus nampak instant. Tapi definisi sebenar cantik tanpa suntikan ini, dia adalah a long process dan lebih sustainable dan lebih selamat. So kita kena opt for that lah. Okay? Supaya kita jangan menyesal di hari tua, di kemudian hari, tiba-tiba muka dah botch ke apa benda. Dan itulah kecantikan yang sebenar. Kita nak beauty from within. Sebab sekarang ni kita memang biasa tau dengar. I mean at my age pun orang yang pergi mendapatkan rawatan, suntikan yang kepada orang yang tidak bertauliah tau. Sangat-sangat normal sekarang ni. So kita tak naklah normalisasi benda-benda macam tu. Sebab kadang-kadang tu kita mesti akui nak mencari orang yang betul-betul boleh cucuk dan sebagainya, kadang-kadang tu susah. Dan kita mesti akui kadang-kadang perkara-perkara benda-benda macam ni kadang-kadang dia terlalu mahal dan sebagainya. Orang resorted to things yang macam tu. Tapi mungkin kita perlu lihat sekarang apa yang penting kena daripada within, daripada dalaman, dan kita kena lihat yang kesan jangka masa panjang lah. Memanglah cucuk-cucuk tu semua ada yang murah, ada yang senang. Cucuk terus nampak instant. Tapi definisi sebenar cantik tanpa suntikan ini, dia adalah a long process dan lebih sustainable dan lebih selamat. So kita kena opt for that lah. Okay? Supaya kita jangan menyesal di hari tua, di kemudian hari, tiba-tiba muka dah botch ke apa benda. Dan itulah kecantikan yang sebenar.